jangan lupa untuk sore ini ya. Ini ada informasi penting yang harus diperhatikan karena sore ini pastikan kalian jangan kemana-mana. Kalian harus perhatikan Trans TV karena harus nonton bikin lapar. Mm-hmm. Ya, di situ. Ya Allah, gua pikir ada ambulan ini. Ya Allah, sampai enggak, gua maksudnya iya. Gua sampai kayak ada apa gitu. Karena ini informasi penting. Iya, tahu. Ya Allah, Oma. Gua pikir kamu ada apa, gua langsung was-was pintu tutup toko gitu enggak. Kayaknya. Jam berapa nih? Bikin lapar jam berapa? Bikin lapar jam 5. Ya, jadi kalian harus nonton. Biasa aja bikin pengumuman. Ada apa? Ada apa sih yang dibicarakan? Nonton aja jam 5, ya. Oke. Okay. Tommy. Ya. Ada lu, Ma. Iya, ada dia lu. Makan sampai was-was gue sama. Iya, sama gue juga gue pikir ada apaan. Enggak ada lu di situ. Makanya lu nonton aja deh. Maksudnya gini, ini penting untuk pemirsa menonton. Karena jam 5 ada apa? Nonton di Trans TV, ya. Bikin apa? Kalau di Trans TV acara yang baru bikin ganjen jam berapa ya? Lu sama gue mau dibikinin program sama apa? Wendy bertiga namanya ya. Ganjen deh lo gitu. Ganjen deh lo. Nanti tagline-nya ganjen deh lo, ganjen abis. Oke, okay. Tommy. Selama bersinetron, Tommy ini kan terkenal dengan gaya rambutnya yang bermacam-macam bentuk ya. Coba kita lihat foto-foto dari rambutnya Tommy. Kita lihat. Lama tak... Sempat belah tengah ya. Wow. Belah tengah, belah samping. Ini ciri khas banget ya. Wah. Ya ampun. Ini era-era Tomingse ya, Shay. Enak ya punya rambut ya. Lo gak punya ya? Iya, gak ada. Ya Allah, ini lama banget nih. Sedih gue. Balik normal lagi, begini lagi. Ya lah, kemarin lo bukan ada tumbuhan, kok dibuat lagi sih? Iya, capek gue nunggu dia capek. Dia udah capek, kagak nunggu-nunggu rambutnya. Ntar aja. Wen, tapi gue dari semua ini, yeah. Gue tiba-tiba tersentuh sama kalimat lo, Wen. Apa? Enak ya, lo udah punya rambut. Lo ya, Wen. Sukses komedian, iya. Program banyak, iya. Uang berlimpah, amin. Anak bahagia, amin, istri amin. Bahagia. Amin. Lu berarti emang kekurangan cuma rambut ya, Wen? Iya, betul. Padahal roh ganteng udah ada iya. Ya. Kalau gue kan kayak gini, kalau gue tuh kayak gini biar lebih gampang anak gue ngenalin gitu. Jadi gitu. Kan suka gitu, kan kalau lagi di kerumunan, Talia, Bertrand, bapaknya mana? Mereka tinggal gue begitu, yang beponi tinggal gitu. Jadi biar lebih gampang. Jadi udah lebih khas ya. Oke. Okay. Nah, ini sekarang kita akan tantang Tommy untuk cobain yang aneh-aneh. Coba kira-kira nyambung gak mukanya Tommy? Ya, kita lihat gitu yuk. Ya. Dia rambutnya tebal banget. Kalau kita gak kesini ya lebih ke Wi Krisdayanti. Iya, Tommy. Ya. Silakan dicoba rambutnya. Ini kalau gimmick pasti ini, pasti Wendy ini nih gue tahu. Gue udah tahu deh, Wen. Ah, coba ini ya, belum pernah nih gondrong. Belum pernah gimbal, ya, benar. Wendy udah. Nah, gue udah. Belum pernah lu ya? Iya, gara-gara gini. Gue. Jadi botak. Cocok gak? Oh, ini cocok. Wow. Ala-ala bagus bisa. Deh, kayak Moana bagus. Kayaknya keren juga nih. Ya? Bapaknya Moana ya? Bapaknya Moana. Ya? Gimbal cocok juga dia. Keren ya? Masuk okay. Gak gimbal? Tapi turun-turun nih, belum sampoan. Belum sampoan. Kalau Wendy. Ini Oma nih gue tahu banget. Ini di bawah nih, di bawah. Ini kayaknya usia rambut di Trans TV udah mau 50 tahun ya. Kalau gue sih ini deh kayaknya. Ya itu lah. Iya. Iya. Bagus ya. Pakai topi dulu. Pakai topi dari gitu. Ya, hai, apa kabar? Keren ya. Iya asik juga deh. Asik juga ya. Asik deh rambut gue gini. Wen, okay. Waktu punya rambut gini susah gak Wen rawatnya Wen? Wah susah. Itu ya? Rambut gimbal okay, yang membuat gue jadi sekarang, botak akhirnya. Lo bertiga ya, yeah. Lo bertiga pakai rambutnya langsung, oh nunggu bis. Oh, oh nunggu bis. Iya. Parah sih. Oh nunggu, iya benar. Oke, okay. Coba gambarin dari rambut yang
Hey, rambut yang mereka ini, tapi kasih musik kalau mereka rambut begini, apa yang mereka mainkan ya? Dari itu dulu, Tommy dulu, Tommy. Mau ada sini? Gue gak ikut deh. Gak sini, ikut. Mau, mau. Mau, ayo, mau. Oke, okay, siap ya. Dari Tommy dulu, dari Tommy dulu, Tommy dulu yuk. Malam Jumat Kliwon. La 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 la. Tommy, Tommy Kurniawan. Woi aman. Ya ya ya. Mama Willy yang kita jujur itu apa sih? Kita jujur. Oh yeah, oh oh oh. Yo. Igun. Udah itu Tommy, geser. Igun. Ivan Gunawan. Setelah aktivitas keseharian, buat iklan sampo. Buat iklan sampo lu. Rita Sugiarto. Dari sini dua kursi sampai sana lain. Dengar Kang, dengar Kang. Mau dua kursi apa kelempar kursi? Lo mau apa? Balik badan, balik badan. Iya, 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 iya. La 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 la. Wendy Chang. Oh, Hansen. Oke, sekarang ini kita kedatangan artis senior yang cantik. Menjadi idaman cantik. Para lelaki. Menjadi idaman para lelaki pada masanya ya. Kita panggil langsung, ini dia. Rowena Umbo. Dengan who ya? Erhmoy. Oh ya, always Erhmoy. 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 Desa. 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 Ini bahasa Belanda, Ma. Iya. Desa kan bahasa Belanda kan? Desa. Desa. Ye. Desa. Desa. Eka. Eka. Desa. Sinangse. Sinangse. Desa. Eka. Ye. Ini. Temperatur akiku. Temperatur akiku, gimana titik? Kerajaan di salon pas. Salon pas. Mar alang lon, apa nit, omutan, and then, eh seneng ya. Alemal, ya alemal, omutan. Gak ketemu, gak ketemu. Gak ketemu. Omutan. Udah lama gak ketemu, apa kabar? Dia gak bisa denger, dia gak bisa denger kata mut. Iya. Oke, Kakak Rowena ini artis yang terkenal di dunia acting, terutama mulai mencuri perhatiannya pada saat di Warkop. Iya. Iya, coba kita lihat dulu tayangannya, ini dia. Si Doni itu temanku dari SMA. Sekarang dia udah buka usaha dekor. Kebetulan dia mau membantu aku mendekor rumah ini untuk kejutan di ulang tahun kamu. Tapi apa yang terjadi? Malah kamu gebukin. Ya kenapa kamu pakai rahasia-rahasiaan? Kenapa nggak terus terang? Kalau gue terus terang namanya bukan kejutan kan? Iya juga sih.
baju lu sama sih sama gue, Wi. Lu jangan ikut-ikutan dong. Kok dikerain orang seragam supermarket lagi? Ih, siapa yang niru dia? Ini baju udah 3 bulan yang lalu, Mas Kasino yang beliin. Gue aja gak sempat makainya. Ya kan, Kas? Iya. Alah, gak mungkin. Pasti lu sengaja kan beli baju yang sama. Soalnya lu tahu gue mau pakai baju ini. Supaya dihormatin, terus disangkanya lu istrinya Indro. Ih, asal. Ih, lu yang asal. Jelek-jelek Kasino tuh laki gue dan gue bangga jadi istrinya. Kak, itu tahun berapa sih, Kak? Itu 94-95 deh. Oh, 94-95. Ah, 95-an kali. Tapi itu udah yang sinetronnya ya? Udah yang sinetronnya. Udah sinetronnya. Hmm. Oke, nah berarti kalau terjun ke dunia internet tahun? Jadi awal itu sebenarnya catwalk loh. Justru awalnya modeling. Modeling. Cuma kan kalau zaman dulu, kalau dari modeling udah pasti jadi foto model ya untuk iklan-iklan. Terus habis itu, kalau zaman dulu tuh kan nggak ada bagian casting ya. Jadi kalau ngeliat mau cari pemain itu, masih ada tabloid-tabloid itu. Yeah. Ngeliat-liat dari iklan. Oh, disuruh datang casting. Oh. Casting juga, tapi akhirnya ya nggak tahu ngalir gitu aja sampai sekarang. Bule emang selalu juara ya dari dulu ya. Amin ya. Langsung. Oke, kalau ngomongin tentang berarti itu yang udah kesekian ya? Iya. Apa sebelumnya ada sinetron dulu? Ada sebenarnya. Ada tuh kayak Misteri Sebuah Gucci. Itu justru... Bukan gue yang main. Bener. Nengok. Ngapain nengok? Apa sih dia ngomong? Ya lo gak ngomong, gue kan berasa Gucci. Gue tuh, gerakan gue tuh selalu jadi... Salah. Iya, maksudnya aneh-aneh terus. Ya lu nengok ke dia kesini. Iya. Ini tadi banyak yang WhatsApp gue sama di DM. Katanya kangen banget pengen lihat wajahnya Mbak Rowena saat ini tuh seperti apa sih sama Mas Tommy juga. Oh. Buka dong sebentar karena pada rindu gitu. Oh iya, boleh. Buka ya, bentar aja kasih lihat. Silakan. Awet muda banget dia ya. Bule ya. Iya. Tommy kalau dibuka masker kenapa jadi kayak gue ya? Tapi kalau pakai masker dia kayak lu. Enggak, ini Tommy Kurniawan. Halo, no? Tommy Kurkur. Kurang. Oke, nah sekarang kita mau reka adegan ceritanya kayak di video yang terakhir tadi ya. Kita pakai tank top. Kita pakai tank top enggak sama Rowena? Ayo dong. Ya. Lu mau. Ya udah kan mau aja deh. Enggak dipakai, cuma dikit doang. Kayak gue jadi Indro. Wendy ya, jadi Kasino. Kirain gue jadi Karina Suwandi. Enggak dong. Kan ada orangnya. Tante nih, Tante. Padahal kalau kita yang... Gak mungkin masuk, ini kayaknya zaman dulu sih masuk. Kamera room! Nah dulu, belum siap Mas Indronya. Terbalik dong. Kebalik. Malah jadi kayak... Ayo main dulu. Action! Kas! Ntar dulu nunggu ini pemainnya. Ini gimana sih ada beleberan begini, gue gak paham. Harusnya itu di depan. Rambutnya di belakang. Botaknya di depan. Nah. Gindang, se. Iya. Yeah. Nah. Gindang. Nah. Oh, Eke jadi Wendy. Kok jadi gue? Mas Indro. Muat nih, Wen, sekarang, Wen. Tuh, kegedean, Wen. Bu Ayu sama Kak Igun. Di mana nih, Song? Lah enggak dong, Bu Ayu sama dia Kak Igun. Jadi, action. Kita datang berdua. Kita dari sana. Oh iya, dari sana berarti. Lagi ngobrol mau ke pesta. Dah. Yuk, kita ke pesta, sayang. Ayo, sayang. Kita berangkat. Ayo, berangkat yuk. Jadi berangkat bareng enggak? Pas kalau lu mau berangkat bareng ya. Kalau lu Indro. Lu Indro. Batak ya? Itu lu lucu. Batak ya? Batak. Mau berangkat kemana kau? Ya kita mau ke kawinan, lu gimana sih, Indro? Eh.
kok baju istrinya dia sama sih sayang sama aku? Kamu suruh dia ganti deh, aku gak mau kalau samaan. Gimana sih? Ini dibeliin sama suami aku udah 3 bulan yang lalu. Sama aku juga dibeliin sama dia, kamu kasih tahu dong. Gak bisa dong. Aku gak mau samaan bajunya. Samaan. Ganti istri lah. Lah aku juga. Ganti baju istri lu. Lah aku juga mau. Lah sebenarnya gue juga mau pakai baju ini lah. Gak muat dong bro. Gak muat. Ya. Oma berat, Oma ini berat. Udah, iya. Oma ini berat. Oke, duduk. Oma ini berat. Bener. Nah, Marwena ini menjadi single parent yang sudah mempunyai 2 anak. Aku ada fotonya dulu ya, sini, coba kita lihat. Oh iya, maaf. Makasih ya. Oh, sweet. Yang pertama siapa namanya, Mbak? Sharon, yang kedua Sean. Karena aku suka sama Sean Connery. Oh, dari Sean. Situ. Sean. Kalau Sharon dulu papanya almarhum suka sama Sharon Stone. Jadi Sharon. Sharon. Oke, jadi sesimpel itu aja. Jadi enggak ada arti, enggak ada ini, pokoknya jadi. Pokoknya suka sama ini aja gitu ya. Iya. Oke. Nah, tapi kalau perasaan Karowena ini telah berhasil membesarkan anak-anak seorang diri? Berat sih, ya. berat banget, apalagi dengan situasi dan kondisi yang sekarang ini kita semakin berat deh gitu. Tapi aku percaya banget bahwa segala sesuatu dari kita kalau kita yakinin ya, terus kita hidup dengan mensyukuri, ikhlas, pasti ada kok jalannya. Oke. Yang dikatakan berat itu ya pasti sesuatu yang mungkin seharusnya kita gak sendiri menyelesaikan ini gitu kan ya. Ada gitu. Momen dimana Karowena sendiri menangis sendiri tanpa dilihat anak-anak? Ada. Hanya di momen-momen tertentu mungkin saat mereka tidur. Iya. Karena Mbak Rowena sama suami kan benar-benar rendah banget kemana-mana bersama. Banget gitu. Sampai sekarang tuh juga kadang-kadang masih sih. Sampai sekarang tuh masih. Dan aku masih berasa bahwa yang kalau ada apa-apa tuh aku masih yang cerita. Nemenin ya aku mau pergi nih gitu. Atau aku mesti syuting gitu. Anak-anak di rumah. Karena biasanya kan kalau aku syuting gantian tuh dia jagain anak-anak gitu. Jadi tetap punya pikiran bahwa dan suka nyebut gitu. Anak-anak di rumah jagainnya gitu. Oke. Jadi tetap masih ada rasanya itu selalu ada. Ada. Gitu ya, ada. Nah tapi kalau dari anak-anak sendiri gimana sih? Mereka sejauh ini ya mungkin karena anak-anak terus mereka lebih bisa mungkin lebih gampang terima. Walaupun tetap kadang-kadang ada momen dimana yang kalau kita lagi ngumpul itu. Terutama untuk yang laki, karena yang laki dulu kan dia papanya meninggal di umur 9 tahun. Jadi dia butuh sosok lagi perlunya. Bapak ya, gitu sosok laki-laki. Nah, itu saya suka remind. Sean ingat enggak dulu papa? Papa tuh orangnya kayak gini-gini. Nah, Sean juga harus bisa gitu. Karena kan aku harus ngambil harus tarik itu lagi gitu untuk remindin pikiran dia, betul. Karena kan enggak ada sosok laki-laki ya gitu. Okay. 2 anak Mbak Rowena sendiri di mata Mbak Rowena itu seperti apa sih mereka? Unik, anakku yang pertama itu unik banget gitu karena dia sebenarnya pendiam tapi sangat penilai. Tapi kalau udah deket tuh sebenarnya seru banget dan pintar. Dia. Kalau yang kedua ya namanya laki ya lebih cuek. Tapi sayang, kayak umpamanya contoh kecil, kita kan tidurnya bareng ya. Terus kadang-kadang tidur tuh kadang suka gelisah sayanya. Duh kenapa sih ini gitu kan bolak-balik terus suka gitu kan terus kayak gini. Kenapa, Ma? Terus kita disayang. Sama yang laki. Kalau Mbak lagi syuting gini, anak-anak di rumah sama siapa? Anak-anak di rumah ya sama... di rumah ada Mama, ada Tante. Halo. Dia. Oh, so sweet. Thank you, sayang. Thank you, Nak. Thank you, baby. Halo, thank you, Mas. Salam semua. Hai. Ayo, ini udah bentar. Ini jangan sampai Mbak Rowena tahu ya. Iya. Gue tahu yang opening itu kan bunga kan? Yang tadi gue kasih lu. Iya, makanya tadi gue ngomong sama Wendy. Itu kayak bunga yang tadi opening dah. Iya, ngarahin kali ya, Yu. Iya, lu kayak gak ada bunga enak, lain dah. Jangan diinget-ingetin ya. Iya, jangan diingetin kalau pura gak tahu ya, Ma. Maksudnya, Eka maksudnya, kan itu Eka yang pegang, Ma. Iya. Gue juga Ayu ngomong tadi, Ayu ngomong. Positif tingginya gini, kan bunga banyak. Oh iya. Yang jual kan juga banyak. Tapi itu sama persis, Ma. Kan banyak yang
sama. Kayak bunga mawar kan juga banyak di mana. Kita, kita gini, gini, gini. Kita satu, dua, tiga kita lupain. Lupain satu, dua, tiga. Ah, lupa, lupa, lupa. Oke, udah. Berarti yang ceweknya yang pertama. Yang pertama, Kakak. Ini yang kedua. Ini Shan. Oke, tadi Shan belum nih. Kalau Shan di mata Mbak Rwena sendiri gimana? Laki, laki tuh cuek. Tapi penyayang. Oke. Penyayang. Dulu yang saya ingat banget, kalau kakaknya tidur kan dari dulu kakaknya rambutnya panjang. Kalau nggak kakaknya tidur atau saya lagi tidur, dia tuh suka ngambil rambut tuh suka digini-giniin. Jadi suka cium rambut, terus dia tuh selalu bilang bahwa aku suka rambutnya kakak sama mama wangi. Jadi saya tahu nanti yang kayaknya calonnya dia kayaknya rambutnya harus panjang. Harus panjang ya. Benar. Nah oke, aku sekarang mau nanya nih sama Sharon sama Sean ya. Kalau mama di mata kalian tuh seperti apa sih? Ya penyayang, terus she's very caring gitu, dan selalu kerja keras buat keluarga. Yeah, she's a hardworking, independent gitu. She's so sweet. I love you. Love you too. Okay, kalau Sharon? Pillar of strength. Dia, mama kuat banget. Kerja pekerja keras, benar kata Sean juga, dan selalu memberikan yang terbaik buat keluarganya. Mama di tengah dong, Ma. Jadi bisa dipeluk sama anak-anaknya. Nah, peluk Mama dong.